Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita menjadi renungan hari ini dari Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sobat Kairos, ketika kita mendengar kata tentang mengasihi musuh, apa yang pertama menjadi respon kita? Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi musuh? Bagaimana caranya kita mengasihi orang yang membuat hati kita terluka, membuat hati kita menderita, membuat kita sakit? Secara manusiawi tentu itu sangat tidak mungkin dilakukan. Bahkan bisa saja kita acuh tak acuh. Bahkan bisa saja kita akan acuh, bahkan geram terhadap mereka dan sangat marah kepada mereka. Sobat Kairos, bagi orang yang mengenal Yesus Kristus, yang mendengarkan firman Tuhan, yang memiliki identitas sebagai anak-anak Allah, Tuhan menegaskan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sobat Kairos, kata mengasihi dan musuh adalah dua kata yang bertolak belakang. Mengasihi adalah memperlakukan sesama atau orang lain dengan baik. Musuh adalah orang yang membenci kita, yang menginginkan hal yang tidak baik kepada kita, yang menyebabkan kita kecewa, sakit, dan sebagainya. Jadi, mengasihi musuh memang aneh. Sebab normalnya musuh harus disingkirkan, dilawan bila perlu. Tetapi Yesus menegaskan kita untuk mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk kita ataupun yang mencaci kita. Dengan demikianlah identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata. Karena dengan membenci musuh, itu akan merugikan diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bahagia kalau terus dikuasai oleh kebencian terhadap orang lain. Melawan kebencian dengan kebencian akan melimpahgandakan kebencian. Seperti gelap, tidak bisa dilawan dengan gelap, tetapi harus dengan terang, walaupun hanya secercah cahaya. Itu akan mampu menembus kegelapan. Seperti kata Alfred Plummer, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah tabiat manusia. Membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tabiat ilahi. Kemenangan terbesar adalah ketika kita berhasil mengasihi musuh kita, melakukan kebaikan kepada mereka. Mengasihi musuh kita berarti kita bertindak untuk kebaikan mereka. Dan kita bisa berdoa untuk mereka. Kita bisa memikirkan cara-cara yang baik untuk menolong mereka. Yesus mengasihi seluruh dunia meskipun dunia memberontak terhadap Allah. Tuhan Yesus mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu dan kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apalah jasamu? Apalah upahmu? Apa bedanya kamu dengan orang berdosa? Karena orang berdosa juga berbuat baik kepada orang yang mengasihi mereka. Sobat Kairos, bagi orang yang mengenal Allah,
yang menjadi anak-anak Allah, meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita dan berdoa bagi orang yang mencaci kita. Tuhan Yesus mau menegaskan fakta perbedaan kita dengan orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Kita telah ditebus oleh Kristus. Kita diajak untuk memahami hakikat Allah, bahwa Dia telah menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Hakikat diri Allah itu telah dinyatakannya pula di dalam diri anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan itulah penyangkalan diri secara total. Oleh karena itu, jika kita diminta untuk meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita dan berdoa buat orang yang mencaci kita, tentulah doa kita sama dengan apa yang menjadi perkataan Yesus di kayu salib. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Hal ini meminta supaya orang-orang yang telah mencelakainya diampuni, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Dengan berperilaku demikian sebagai anak-anak Allah, kita akan menerima upah. Upah kita besar di surga. Dan kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sobat Kairos, selamat beraktivitas. Tetap semangat dan tetap di dalam protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Amin.